Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor bersama saya Andes Gondrong. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, saya berada di Kirkafe Lor Mahal yang berada di Desa Wanadasi, Kecamatan Bayan, Kabupaten Magelang. Curug Sapi ini adalah curug satu-satunya yang berada di Desa Wanadasi yang jauh dari pemukiman warga dan juga masyarakat yang tahu ya. Kenapa ini dinamai Curug Sapi, entah ada sapinya atau enggak, tapi yang jelas warga Desa Wanadasi ini menyebutnya Curug Sapi ya. Curugnya di belakang sana ya. Curugnya tingginya kurang lebih ini ada 5 meter ya, 5 meter kurang lebihnya ya. Kami atas nama keluarga Pondok Gondrong mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendukung Pondok Gondrong ya. Saya sebenarnya pengen loh kayak teman-teman yang lain hari lebaran pergi ke tempat wisata yang indah, yang bagus, yang pokoknya yang keren lah ya. Tapi apa boleh buat lah ya, karena saya nggak punya yang seperti teman-teman punya ya. Tapi saya masih bersyukur karena saya masih dalam keadaan sehat ya, bisa ketemu lagi bersama kalian semua. Makanya terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ketemu kalian. Amin. Mohon doanya ya lor. Boro-boro lor beliin istri baju gamis atau beli ini beli itu ya. Saya baju aja nih lor dikasih sama mensos ya, dinas sosial dari Kabupaten Magelang lah. Tapi ya saya masih bersyukur lah ya. Kalau ini saya lebih ingin menyendiri ya. Saya malu ketemu teman-teman yang bagus-bagus. Saya masih malu kalau dibilang wah lebaran lah kalau dibiasa. Lebih baik saya pergi ke ini ya, ke sungai atau ke curugnya ya, yang mirip ongkos biayanya ya, nggak pakai biaya malah ke sini ya, gratis ya.
Oke, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong.